Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video percobaan mungkin ya, atau video percobaan atau video apa atau video nggak jelas mungkin ya, atau juga video apa ya. Dan intinya di video kali ini saya ingin melakukan percobaan heatsink PS3 Fat ini ya. Kalau misalnya kalian lihat juga nih, ini PS3 Fat. Jadi di sini saya ingin menggunakan liquid metal ya ke heatsinknya gitu ya. Dan sebenarnya saya cuman percobaan doang. Kalau misalnya ini hancur atau mungkin saya kan nggak tahu nih bahannya apa gitu, dan saya nggak tahu gimana cara ngeceknya gitu kan. Kalau misalnya ngecek logam gimana gitu caranya, mungkin kalau misalnya kalian tahu silahkan komen di bawah ya, bahan-bahan logam ngeceknya gimana nih. Nah jadi kalau misalnya di sini aman ya kan, dan kalau misalnya mungkin kayaknya di PS3 Slim juga sama gitu ya, heatsinknya bahannya kayak gini, kalau aman nggak anjok gitu ya, jadi saya bakal pakai coba untuk PS3 Slim. Dan di sini untuk liquid metalnya saya menggunakan thermal grizzly ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli silahkan aja thermal grizzly, cuman saya nggak tahu ya kalau misalnya ada yang lain atau enggak untuk liquid metal. Tadinya saya mau bikin sih, cuman ya males juga sih ya, jujur ya. Males, nanti aja lah bikinnya kalau mau bikin. Soalnya nggak ada waktu juga ya untuk bikin nih. Jadi di sini saya nggak akan pakai kayak semacam jarumnya gitu ya. Di sini sebenarnya ada sih kayak semacam jarumnya nih, kalau dibungkusnya ini ada alkoholnya dan sebagainya, dan ini kayak ada mikotipnya gitu ya. Nah yang kayak gini cuman nggak saya pakai karena ya ini hanya sebagai percobaan aja gitu ya. Sini mungkin kita akan tetesin sedikit, atau mungkin pakai ini lah ya biar nggak kebanyakan. Sini kita akan pakai saja mikotipnya, dan di sini kita akan teteskan ya, cobain. Oke, jadi kayak bola timah ya, mirip bola timah gitu. Sini kita tesin lagi. Yeah. Nah, jadi di sini udah ada gitu ya ininya, si ini titik segini. Dan sini kita akan sebagian menggunakan apa nih yang kayak gini ya, pokoknya apa namapun itu, apapun namanya dikasih gitu ya. Kalau misalnya di ininya, dan di sini kalian cukup sebagian kayak gitu ya. Cuma ini kayak nggak mau nyebar gitu. Untuk apa nih? Oke Pak, jadi di sini kita sudah beres untuk mengaplikasikan si liquid metalnya, walaupun nggak sampai sempurna banget karena walaupun tadi pakai cotton bud nih ya, pakai cotton bud susah, jadi saya pakai jari aja gitu ya untuk ininya. Tapi untuk galium ini tidak beracun ya, tapi bukan berarti bisa dimakan juga. Dan di sini mungkin kita akan tunggu seminggu hasilnya, atau mungkin ya sebenarnya sih untuk aluminium kalau misalnya bereaksi dengan galium dengan waktu 4 jam aja udah bereaksi gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat sini nih, jadi ini adalah hasilnya gitu ya. Ini hasilnya kalau misalnya walaupun sedikit gini, walaupun nggak banyak ya, jadi kayak misalnya cuma setitik doang gitu ya, galiumnya bisa langsung bereaksi dengan aluminium dan bisa merusak. Dan kalau misalnya tidak rusak, nanti saya akan pakai di PS3 saya ya yang slim. Ini cuman sebagai percobaan doang deh itu ya. Dan sini kita akan menunggu sampai mungkin seminggu ya hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya jadi rapuh, berarti saya jangan pakai di PS3 saya gitu ya. Dan ya kita akan tunggu saja langsung ya. Oke Pak, jadi setelah kita tunggu selama seminggu ya, di sini untuk heatsink PS3 Fat-nya masih lumayan kuat. Dan ya kalau misalnya aluminium sebenarnya sih nggak harus nunggu seminggu ya, cukup beberapa jam aja udah mungkin udah kelihatan gitu ya, efeknya mungkin bisa sampai rapuh remuk gitu ya si ininya. Dan mungkin di sini kita akan coba untuk bersihkan. Di sini kita bisa melihat ya, di sini ada liquid metalnya. Di sini kita akan melihat ya apakah ada bekasnya atau enggak. Ini kita bersihin menggunakan kapas yang udah ada alkoholnya ya, kita bersihin. Dan lumayan kan, jadi nempel juga di ininya, di kapasnya ya kan. Dan di sini juga kita bersihin. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini mungkin semacam nggak ada bekas ya, jadi nggak ada bekasnya juga di ininya, di heatsinknya, di sininya. Dan ini terbukti berarti aman untuk liquid metal ini ya untuk di PS3. Dan mungkin aja juga saya akan bikin mungkin videonya atau mungkin video tutorialnya, nggak tahu juga sih ya. Dan ya kalian tungguin aja ya, mungkin videonya nanti saya akan rilis juga di channel ini. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya, terbukti aman dan ya nggak ada apa-apa gitu ya, ini nggak remuk juga, masih kuat juga gitu ya. Dan ya cukup segitu doang untuk videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reida Zulkarbekasiat, dan thanks for watching, bye bye.